Yayasan Pendidikan Jambi menggugat Pemprov Jambi, dalam hal ini Gubernur dan Bupati Muaro Jambi, terkait perkara lokasi lahan pembangunan sport center di Pijoan Muaro Jambi. Gugatan tersebut didaftarkan oleh tim kuasa hukum Ihsan Hasibuan, Jarkasman dan Gusfa Wendri pada Kamis 17 November 2022. Dalam gugatan disebutkan tergugat 1 Gubernur Jambi, tergugat 2 DPRD Provinsi Jambi, tergugat 3 Bupati Muaro Jambi, tergugat 4 DPRD Muaro Jambi, tergugat 5 Kantor Pertanahan Muaro Jambi, tergugat 6 Bupati Batanghari, dan 7 Kantor Pertanahan Batanghari. Dasar gugatan dijelaskan bahwa tanah tersebut pada tahun 1985 telah dihibahkan oleh Pemkab Batanghari ke Yayasan Pendidikan Jambi dengan ketua yayasan yang dijabat oleh Abdul Rahman Sayuti pada masa tersebut. Ihsan, tim kuasa hukum Yayasan Pendidikan Jambi mengatakan awalnya tanah tersebut seluas 44 hektar sebelum sebagian diserahkan ke SMA Titian Teras dan Man Cendekia dengan penyerahan atas persetujuan yayasan. Namun tanah tersebut tinggal 11 hektar dan akan diambil lagi untuk pembangunan sport center. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan gugatan. Kami selaku kuasa dari Yayasan Pendidikan Jambi, JKUBAI, sudah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Kudus mengenai tanah yang terletak di Pijoan. Tepatnya di sebelah Manjir. Ini kenapa kita gugat? Ya tahu-tahu hanya tinggal 11 hektar dari 44. Masih mau diambil juga. Jadi ini kita gugat. Menurut kita, Pemda Muaro Jambi tidak berwenang. Tidak ada hak atas tanahnya. Diketahui pihak dari tim kuasa hukum Yayasan Pendidikan Jambi telah mengirim somasi ke Pemprov Jambi. Namun somasi yang dilayangkan tidak ada jawaban. Iqbal, JEK TV, melaporkan.